rasanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi di channel aku, channel Anwar Azli. Okey, yang baru jumpa channel aku ni, salam kenal and then welcome to Anwar Azli. And then yang dah lama stay, yang dah pernah tengok channel aku ni, thank you so much. Okey, untuk video kali ni aku nak buat apa? Aku nak buat Echo Shop Haul episod 1, diinspirasikan oleh kawan aku sendiri, Afdal Hazi. So, untuk Echo Shop Haul episod pertama ni sangat-sangat special, sangat-sangat orang kata wow gitu. Sebab apa? Kawan aku sendiri dia bagi hadiah dekat aku, Easter Doll Box. Jadi aku memang tak sabar nak buka, nak buka, nak tengok barang apa, barang Echo apa yang dia bagi kat aku untuk haul untuk kali ni. Haul untuk kali ni, untuk aku haul untuk kali ni. Macam sama je. So aku akan unboxing and then aku akan haul semua barangan daripada Echo Shop untuk korang semua. Sebelum kita start unboxing dan juga haul, intro satu kali. Intro satu kali. 3, 4. Welcome to Anwar Azlin channel. Jadi korang mesti tak sabar kan nak tengok barangan apa yang dia bagi dekat aku. Kalau korang tak sabar, aku lagi lah tak sabar. So jom kita unboxing Mr. Doll Box. Okey, di bahagian hadapan Mr. Doll Box ni ada tulis Mr. Doll lah, iaitu Afdal Hazi. Lepas tu macam biasa, ini trademark dia, semir mata dengan misai, misai hipster tu. Lepas tu dekat bahagian belakang ada Mr. Doll lagi, and then sebelah tepi satu lagi kosong. So jom kita unboxing. Gitu. Wow. Okay, jom buka sama-sama, okay? 1, 2, 3. Wow. Ya Allah, banyak ni guys. Sumpahlah banyak macam ni. Kepada Afdal Haziq yang tengah tengok ni, macam klise lah panggil Afdal Haziq. Selalu panggil Afdal je, Afdal. Kepada Afdal yang tengok ni, thank you so much kerana bagi barang-barangan daripada Echo Shop ni. So jom kita haul satu persatu barangan-barangan yang dia bagi dekat aku ni. So jom. Okey, barangan yang pertama ni, barangan yang pertama ni adalah macam penyapu, and then ada scoop sekali. Ada scoop sekali. Dia ni macam untuk buang habuk lah. Untuk buang habuk. So jom kita buka. Kita nak tengok material dia macam mana. Sekejap, by the way, kawan aku ni dia ada bagi juga notes untuk kegunaan kot rasanya. Penyapu ni untuk kamu sapu habuk-habuk kecil, tak payah susah-susah bawa masuk penyapu besar dalam bilik. Betul juga. Kalau korang nak tahu, bilik aku ni memang selalu habuk. Tak tahu sebab apa, mungkin sebab rumah kampung ke, rumah korang pun, bilik korang pun berhabuk. Sebab bilik aku ni memang selalu habuk. Ya Allah, functionnya benda ni. Dia macam dekat, macam dekat surau kan selalu ada benda ini juga kan. Tapi dia macam comel sebab dia ada, sebab dia ada, ada yang ni. Ada yang ni, dia macam ada macam comel lah. Ya Allah. Lepas tu benda ni of course lah plastik kan. Takkan nak bersih-bersih, mesti berat. Lepas tu dia punya orang panggil apa, rambut kan. Rambut dia memang lembut je. Lembut je, kalau nak sapu tu memang senang. So ini adalah barangan yang pertama. Aku suka. Kawan aku ni tahu eh bila aku ni berabuk. Okey, kita pergi barangan yang kedua. Okey, barangan yang kedua. Wow, lembut sih. Ini adalah shuttlecock. Bukan shuttlecock, apa tu? Alah, apa tu? Yang kalau dekat ni, duster kan? Duster, kalau tak silap nama dia, duster. Alah. Tapi dalam bahasa Melayu dia bulu ayam lah, bulu ayam. Tapi ni versi bulu ayam yang dia tak pakai bulu ayam. Dia pakai macam rambut dia jugalah untuk buang habuk. Sangat-sangat lembut.
Weh, lepas ni bilik aku memang tak berabuk lah cerita dia. Ah, ya Allah, suka sangat. Weh, dia tahulah kawan aku ni. Aku ni memang suka mengemas bilik. Ah, okey, barangan yang ketiga adalah slipper. Slipper yang macam dekat hotel tu. Korang tengok ni. Macam dekat hotel yang selalu korang pergi tu. Slipper. Wah. Dekat slipper ni ada notes. Okey, dekat slipper ni kawan aku bagi notes juga. Okey, aku baca. Slipper ni aku punya tapi aku tak pakai pun. Baru pakai sekali dalam bilik. Tapi tak tahulah kaki kamu muat ke tidak. Oh, ya betul juga. Sekejap aku test. Betul juga ya. Atau biar teman test dulu. Muat ke tak muat? Okey. Secara kesimpulannya tak muat. Baru masuk bahagian depan kaki dah sangkut. Dia tak boleh masuk penuh lah. Tapi okey je untuk nak jalan-jalan dekat dalam bilik. Aku okey je. Thank you so much. Okey, barangan yang keempat ni adalah nama dia fragrance diffuser. Dia macam pewangi tau. Dia bagi aku perisa ocean. Wow. Jap. Sebelum tu dia ada bagi nota juga. Ni wangi gila. Kalau nak jimat, lidi tu nanti letak dua batang aje. Jangan letak batang kamu. Kita pergi barangan yang kelima. Nama dia adhesive hook. Adhesive hook ni dia untuk nak menyangkut lah. Contoh nak sangkut macam contoh kita beli ni kan tadi. Kita mesti nak sangkutnya. Nak sangkutnya. Baik, sebelum tu dia ada juga notak. Hook ni kuat gila tau. Kamu kena lekat. Lepas tu biarkan selama 24 jam dulu baru sangkut apa-apa. Alright. Okay. Satu pun 5 kg. Dia boleh tampung sampai 1.5 kg guys. Ya Tuhan. Okay, kita pergi barangan yang keenam. Barangan yang keenam ni adalah bentuk makanan. Nama dia Cheese Chips. Nak tahu harga dia? Harga dia sama je RM2.10. Korang boleh pergi Eco Shop yang berdekatan dekat tempat korang. Ni perisa original. Ni mungkin ada banyak perisa. Mestilah banyak pizza kan selalunya. Dia juga ada tanda halal guys. Korang janganlah apa tu maksudnya macam was-was. Korang kalau ada tanda halal tu boleh je kot beli. Sekejap aku nak test satu je. Test satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Satu lagi. Ambil banyak sikit lah. Sebab macam tak puas. Korang memang kena beli. Itu je. Apa aku cakap? Dah lah RM2.10. Banyak lah tu. Korang patut beli. Okey, kita pergi barangan yang ke seterusnya. Barangan yang seterusnya adalah Google. Nampak tak? Google. And then kawan aku ada juga bagi notes. Okey, dia cakap macam ni. Google ni sebab kamu kan selalu pergi mandi sungai. Alang-alang tu bawa lah benda ni sekali. Dapat tengok ikan dalam air. Jangan intai anak orang sudah. Yang tengok ikan tu okey lagi. Yang intai tu macam kita tak rasa buat je. Betul tak? Gurau. Memang tak lah. Kita jaga pandangan lah sayang. Jaga pandangan. Kita tengok ikan je, bukan anak ikan. Webasenya RM2.10. Dapat Google dengan dapat bekas dia, sangat-sangat berpatutan guys. Sangat-sangat berpatutan. So sebelum korang nak swimming, so korang kena lah buka punya plastik-plastik ni. Buang je, jangan nak sayang sangat. Buang je dia punya plastik ni. Kau tak nampak lah anak ikan. Silap, ikan. Ikan, macam mana korang nak nampak kalau ada plastik depan ni? And then dia boleh adjust dia punya size. Korang pakai lah. Korang pakai nanti kalau korang nak beli. Untuk saya, hai ikan. Saya pun ikan. Ikan buntal. Ala letih. So, apa lagi barangan-barangan yang ada? Jom kita tengok. Okey, barangan yang seterusnya. Dia macam keychain tau. Keychain. Okey, sebelum kita buka dulu, dia ada tinggalkan notes juga guys. Kita baca. Ni keychain yang ada lampu tu. Kalau jari kamu tak muat nak susun huruf-huruf tu, nanti time lepak MacD aku tolong pasangkan. Ni peli ke apa ni?
direct sangat ni. Tapi tak apa. Aku okey je. Yalah, memang aku daripada apa tu, daripada kecil sampai sekarang lah, tangan aku memang macam ni. Tak tahu masa lahir tu aku kena sengat tubuhan ke macam mana kan. Tapi sampai sekarang macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. Dia ingat aku tak boleh pasang sendiri ke? Oh, kicin berlampu. Okay, memang tak boleh buka. Nanti aku minta dia yang tolong pasangkan lah. Kita pergi. kita pergi barangan yang seterusnya. Ya, barangan yang seterusnya adalah lapik pinggan. Okey, lapik pinggan. Lapik pinggan ni kalau korang pegang, rasa macam benda ni barang mahal tau. Padahal baru RM2.10. Tapi rasa dia macam eksklusif gila. So, kalau korang yang jenis suka makan tumpah, korang memang disarankan beli benda ni. Dah lah, cantik. Lepas tu material dia macam material mahal. And then harga dia berpatutan RM2.10. Korang boleh pergi je dekat Eco Shop yang berdekatan. Barangan yang seterusnya ni adalah sayur kot. Mungkin sayur ataupun ulam lah yang korang boleh beli dekat Eco Shop. Rasanya lah. Jajak, aku tak tahu. Okay, mungkin ada clue dia barangan apa ni. Aku baca dulu note daripada kawan aku ni. Ni untuk kamu sangkut atau gantungkan kat mana-mana. Bagi dia berjurai macam tu, baru lawa. Okey. Boleh. Oh, macam ni. Gantung macam ni ke? Macam ni ke? Kat mana letak? Kita pergi barangan yang seterusnya. Barangan yang seterusnya ni jenis makanan juga. Okey, nama dia White Castle Luxury Cream Wafers. Perisa coklat. Bukan. Perisa coklat. Choclat. So, dalam dia dapat macam ni. Korang kena buka dulu plastik ni. Jom kita test first bite. Bismillah. Okay. Aku tak expect sangat. Rasa dia sedap macam ni. RM2.10. Korang dapat bekas yang macam cantik macam ni. Lepas tu rasa dia sedap. Lepas tu hanya RM2.10 je. Serius lah. Belum terlupa, makanan ni juga ada tanda halal tau. Korang jangan risau. Korang boleh makan. Aku suka. Pergi barangan yang dua. Maksudnya barangan dua yang terakhir. Dua yang terakhir. Apa dia agaknya? Okey. Apa benda ni? Okey, nama dia Baby Wipes. Tisu basah tak silap aku ni, Baby Wipes. Sebab dia ada wipes kan. Tapi untuk baby. Okey. Oh, untuk baby. Harta kawan aku beli ni, ingat aku baby lagi. Okey, tak apa. Okey, kita baca dulu. Dia bagi aku ni untuk apa? Okey, ni bukan untuk lap bontot kau. Oh, direct. Ni aku nak kamu try amalkan untuk lap-lap habuk kat atas meja ke, tingkap ke dan lain-lain. Senang dan mudah. Oh, betul juga. Sebab dia mungkin basah kot. Eh, kan? Kata macam mana nak buka lah. So, nanti aku akan try pakai baby wipes ni. So, kita pergi barangan yang terakhir untuk Eco Shop Haul episode 1 kali ini. Barangan yang terakhir adalah ada ni. Dia macam pelekat, macam wallpaper, tapi dia jenis ada macam sponge, macam ada boleh tekan-tekan. Dia bukan macam kertas tu. Dia jenis yang sponge. So, korang boleh letaklah dekat bilik korang, hias-hias bilik korang lah. Pakai ni, orang panggil apa eh? Multi-purpose mat. Multi-purpose mat nama dia. Aku tak tahu pun nama dia dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Inggeris dia multi-purpose mat. Jadi, itu sahaja barangan-barangan yang kawan aku bagi dekat aku. Aku memang suka sangat overall. Overall memang aku suka sangat. Sebab memang barang-barang ni memang berkaitan dengan aku. Maksudnya, memang aku akan guna.
Jadi di kesempatan ini aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada yang Muslim. Jangan tak puasa. Jangan tak puasa. Jadi itu saja Eco Shot Haul pada kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa subscribe. And then kalau ada pertanyaan, apa-apa pertanyaan tentang bilik ke tentang apa-apa lah tentang aku, korang boleh je komen. Aku akan jawab. Aku suka baca komen korang. Serius, tak tipu. Serius tak tipu. Okay. Itu saja video untuk kali ini. Aku Anwar Azlin. Aku nak sama makan, okay? Bye.